Enakan ngeliat mereka yang nari deh mas. Iya benar sekali. Masih teman-teman. Di Sapa Pagi Indonesia akhir pekan. Masih dari teman-teman Lises Mekar Arum. Betul. Wow, luar biasa ya. Tentunya ini kita mau nanya-nanya nih. Soal ini bisa dibilang nari jaipong apa gimana? Iya betul, tari jaipong. Gitu. Kalau ini tariannya tarian Rasjati, itu tari Rasjati itu menceritakan tentang seorang yang mencari sosok jati dirinya sendiri. Gitu. Oke, masih labil ceritanya. Betul. Labil nih Okta. Jadi kalau tari jaipong ini termasuk dalam unsur tari tradisional, apa sudah menjadi tari kreasi kalau tadi gerakan-gerakan tadi? Kalau dari gerakan, itu biasanya tari jaipong itu ada yang sudah masuk ke kreasi. Kalau misalkan ada juga tari jaipong itu yang sudah dipakemkan, biasanya itu untuk pendidikan, kalau yang dipakemkan gitu. Oke, Teh Ella, kalau misalnya bisa dijelasin nih, mereka ini kan pakai baju warna hijau, terus banyak aksesorisnya, ini bisa dijelasin gak nih, ada arti-arti tersendiri gak sih? Kalau dari arti aksesoris itu, ini kan ada kujang ya, melambangkan sosok seorang yang tangguh, kemudian yang... Kujang yang mana? Kujang yang di kepala iya, ya? Iya, di kepala okay, itu. Di kepala itu hiasan kujang, oke. Okay, kalau yang ini namanya gugundungan. Oke, okay, yang di atas kepala ya, ini juga. Iya, okay. Kalau yang ini bondu ya biasanya melati. Ini tuh sebagai gambaran wanita Sunda. Oh, gitu. Okay. Dan ini ada mawarnya. Mawarnya. Oke. Okay. Kalau dari outfit sendiri, dari baju sendiri ada apa yang menonjol dan juga yang bisa di-describe-kan, dijelaskan? Kalau untuk outfit sendiri memang dibuat seperti ini. Kalau ini ada namanya tuh apok ya, apok, saya nggak tahu, apok gitu, ya apok ini okay. Kemudian ada rok dan di dalamnya ada celana kutung. Yang kutung. Ini biasanya warnanya warna emang warna-warna shock-shock gini, warna-warna terang hijau. Atau biasanya bisa warna-warna tergantung terang. Disesuaikan dengan tema tariannya. Okay, tema tariannya luar biasa. Umur berapa nih, Tela? Umur berapa ya? Coba-coba ngomong. Coba salah satu, siapa? 13 tahun. 13 tahun sudah belajar tari tradisional. Susah nggak sih belajar tradisional? Susah-susah, gampang. Apa? Susahnya apa sih? Susahnya apa? Susahnya kalau kita belum bisa gerak, belum menguasai. Kamu mulainya dari kapan? Apakah dari emang dari kecil dia udah ikutan klub nari atau bergabung sama kesenian di rumah apa gimana? Masuk sanggar. Masuk sanggar. Ya ya oke gitu. Terus dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD udah ikutan sanggar. Oke. Ini cita-citanya mau menjadi penari profesional kah atau seperti apa ke depannya? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Kalau gerakan-gerakan tadi tuh apa yang kamu paling rasa susah? Apa tadi? Geolnya kah atau seperti silat-silatnya gitu? Silatnya. Silatnya. Apa yang bikin kamu susah? Menurut kamu susah kesusahannya di mana?
Susah apa ya? Tekniknya kan susah suka beda-beda. Tekniknya beda-beda. Tapi kalau yang di tengah aku mau nanya deh, kamu kan sudah cukup lama ya latihan nari jaipong ini kan. Pengen tahu nih, tahu nggak sih sejarahnya jaipong tuh seperti apa sih gitu? Pernah belajar tari jaipong, ini kan belajar tari jaipong, belajar juga nggak terkait sejarah-sejarah dari tari jaipong sendiri? Gimana kalau Tela? Kalau di Lises belum, ya, kalau di Lises itu hanya praktiknya, tapi mungkin nanti di seni budaya di kelas 3 itu ada pas yang bagian mengambil di dalam seni tari biasanya. Okay. Karena sekarang kan udah kurikulum merdeka ya, jadi bagian anak itu beda-beda. Okay. Susahnya gimana sih, apakah belajarnya itu lebih mudah tari jaipong yang pakem atau yang kreasi sendiri? Beda-beda ya tingkat kesulitannya. Okay. Mungkin kalau yang pakem itu kita harus sesuai dengan karakter yang sudah ada. Mm-hmm. Kalau yang kreasi itu kita harus mencari geraknya, mulai dari gerak, kostum, dan yang lain-lain. Mm-hmm. Gitu. Oh, kira-kira tertarik. Kamu badannya kaku gitu kalau buat nari. Ini latihannya berapa lama sampai mereka bisa perform, bisa ini tampil gitu di pentas-pentas? Kalau ini latihannya waktu kemarin tuh mau smart fest ya, smart fest di sekolah, itu latihannya seminggu ada ya? Seminggu. Tapi biasanya kalau tantangannya mereka kalau misalnya latihan apa sih itu? Apalagi kan mereka masih pada anak-anak kecil gitu ya. Iya sih Kak. Sama yang tantangannya apa nih kamu sebagai penari? Apa nih tantangan kamu sendiri buat bisa berkreasi sebenarnya apa? Buat penari jaipong? Kalau buat pas latihan harus bisa ngatur-ngatur mood aku sendiri gitu. Oh, emang kenapa moodnya sering terombang ambing? Apa gimana? Kenapa harus diatur moodnya? Karena kalau gak diatur nanti kekitanya juga jadi gak fokus. Ya gak fokus. Oke. Kalau yang di sebelahnya, apa yang membuat kamu suka banget bisa ikutan dan juga tari jaipong ini? Atau kamu disuruh orang tua atau mau ikut sendiri? Mau ikut sendiri. Mau ikut sendiri. Apa yang membuat motivasi kamu bisa ikutan ini? Nari jaipong, ikutan sanggar? Tertarik aja. Tertarik, gitu. Cinta budaya. Oke, luar biasa. Kalau biasanya teman-teman sendiri, Tela, apa sih yang dimotivasi? Kita tahu sekarang serangan digitalisasi, modernisasi itu luar biasa. Dari semangat apa yang Tela berikan kepada teman-teman buat penari, pemain musik? Gitu. Nah iya, kalau untuk semangatnya tuh biasanya anak-anak itu dilihat dulu gaya dari moodnya. Terus mereka itu lagi suka di bagian mana dulu gitu biasanya. Kebetulan kemarin kan ditanya dulu mau nari apa, mau nari ini aja. Ya udah kita ambil gitu. Tapi kalau misalkan kita tekan anak-anak harus nari ini, mereka justru malah kurang gitu ya semangatnya itu gitu. Oke, jadi nanti kita akan memberi semangat juga kepada Okta yang akan mulai tertarik. Nanti berdua ya Teh latihannya ya. Boleh. Latihannya. Oke. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama teman-teman dari Lises Mekar Arum. Wow. Rahayat dipicin. Wow.
masih dengan teman-teman dari Lises Mekar Aru. Wah, hebat-hebat. Nah, tadi sesuai janjinya, ya? Tela akan ngajarin kita berdua nih. Ya. Tapi sebelumnya kita mau nanya nih, ini bajunya berbeda sama tadi teman-teman yang pakai baju warna kuning sama hijau itu. Bisa diceritakan apa yang menjadi pembeda? Karena ini Jaipong kreasi ya, jadi kita tidak tidak ada patokan, tidak ada patokannya. Jadi sengaja kita membawa warna merahnya gitu. Ya, karena di dalam tariannya itu menceritakan seorang dewi yang selalu menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan. Oke, ini aksesorisnya juga beda ya, Tanya? Berbeda. Berbeda. Ini sama tapi arti atau gimana? Iya. Hampir semuanya kalau misalkan tari Jaipong itu, kalau tari Jaipong itu memakai gugunungan biasanya. Gugunungan itu yang segitiga itu ya? Okay. Nah, kalau tarian yang tadi memang di pertunjukannya atau performnya ini memang sendirian berarti ya? Yang barusan. Itu tergantung konsep kita. Oke, berarti bisa juga berkelompok ya? Bisa berkelompok, bisa berpasangan, kemudian bisa juga tunggal. Mau nanya-nanya nih sama adiknya boleh pegang. Siapa namanya ini? Namanya siapa? Andin. Oke, okay. Andin udah berapa lama ikutan dan belajar tari Jaipong ini? Empat tahun? Wow, itu apa? Ada yang menurut kamu apa sih yang menjadi kesulitan tersendiri untuk sebagai penari Jaipong? Ada menemukan kesulitan nggak? Kadang capek latihan atau gimana nih? Kadang capek latihan, soalnya latihannya setiap hari. Badannya cocoknya deh kira-kira. Oke, Andin, coba dong ajarin ke kita. Kita kan belum pernah nih belajar nari Jaipong. Bisakah atau ngajarin kita basic-basic nari Jaipong, gerakannya seperti apa? Ya, coba. Boleh aku pegang ini mic-nya. Ya, silakan coba. Boleh agak ke depan terus ajarin ke kita seperti apa? Tari Jaipong untuk wanita dan juga pria. Pria juga Jaipongan sih. Jaipongan ada. Juga ada. Oke, coba silakan ajarin kita. Oke. Oke, kita liatin. Gerakan pertama itu sama. Oke. Yang mana nih kaki Ogi di mana? Laki-lakinya gimana? Iya. Kak, ini kakak Kamal langsung ke sini aja. Oke, kaki ke atas. Ke atas lagi. Ganti-ganti. Terus ke depan. Ke depan. Oke. Gantian dengan kaki kiri. Oh, gini. Oke. Ini seperti ini ya. Ini kunci dia. Oh ya, kayak apa? Silat ya. Iya. Nah, kalau yang perempuannya gimana? Seperti itu? Perempuannya bisa seperti ini tuh. Jadi kita nanti bisa di sebelah sini nanti dekat perempuannya. Oke. Nah, gini. Jadi Oke, lanjut coba kalau saya buat si Oka Okta gimana ya, coba Andin ajarin Oktanya. Gerakannya ke kiri, ke kanan, oke, luar biasa itu, oke, lalu lanjut, namanya bergeol ya, apa ini bahasa 3G ya? 3G, oh 3G loh. Ada 3G. Oke, coba mainkan, coba. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu. Oke, terus dua, terus tiga. Go! Mantap, Okta. Coba kalau Andi ngajarin kalau yang laki-laki tadi gimana? Selain gini-gini. Udah tua nih, udah nggak luas lagi. Oh gitu, harus dibuka ya. Dibuka, oke. Gini, terus lalu ke gini. Nah, ya gini. Jalan terus. Oke. Oh, gini. Oke. Berarti kita bisa nih ya, coba pakai musik ya. Di bagian sini. Oke, kalau begitu coba kita mau coba pakai musik. Siap, Okta ya, siap. Teh, Ella aja juga ya. Ikut ya. Saha nu mungkin, saha nu mungkin.
Oke. Mantap nih. Nah, itu berarti udah cocok gimana? Tela udah bisa direkrut jadi penari ini. Luar biasa, bagus. Luar biasa. Jujur. Oke. Oke, kita sambil ngos-ngosan, ambil istirahat. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Tela dan juga Andi dan juga teman-teman yang lain. Tetap bersama kami. Di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Teh Ella. Iya. Teh, kan kalau sekarang biasanya tuh anak-anak muda senangnya dance-dance-nya yang modern, yang kebarat-baratan gitu ibaratnya. Nah, kalau di Jaipong sendiri, ini bisa nggak sih dikombinasikan gitu? Sangat bisa sebenarnya, Kak Okta, ya. Itu tergantung dengan koreografernya biasanya gitu. Memang sebagusnya mah tidak menghilangkan ya gitu. Meskipun kita ada di era modern ini, tapi tidak menghilangkan unsur budayanya. Iya, budaya, unsur-unsur budayanya gitu. Oke. Terus kalau misalnya bisa. Oh, berarti benar-benar bisa dikolaborasikan ya? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Terus kalau misalnya nih, apa nih yang Tela semangatkan kepada teman-teman dari Lises Mekar Arum ini untuk mereka tetap bisa mencintai dan juga tetap belajar musik dan juga tarian tradisional ini? Iya. Harapannya gitu maksudnya Kak. Ya jadi mudah-mudahan anak-anak tuh bisa mengkolaborasi antara budaya lokal dengan budaya modern sekarang gitu. Jadi tidak menghilangkan yang seperti itu. Wow, luar biasa banget, inspiratif banget. Jadi teman-teman lagi pada sibuk apa nih Teh sekarang dan ada agenda terdekat nggak? Iya, mau tampil di mana atau ada next gig sih di mana gitu? Sebenarnya untuk agenda terdekat itu kita lagi mempersiapkan hari ulang tahun Mekar Arum gitu. Kemudian Jambore. Terus setiap tahunnya kan kita selalu mempersiapkan untuk FLS 2M Okay. Dan kebetulan anak-anak di SMP Mekar Arum itu kemarin Karawitan itu sebagai apa? Juara satu di tingkat kabupaten, jadi masuk untuk tingkat provinsinya. Tela bisa nggak nih ngasih semangat ke teman-teman yang ada di rumah yang juga sama-sama menggeluti profesi sebagai penari, terus pemusik tradisional ataupun yang punya sanggar supaya mereka tetap semangat gitu. Coba bisa apa yang bisa di Tela share kepada teman-teman? Oke, teman-teman semuanya gitu ya. Teman-teman semuanya, kita jangan pernah lelah atau merasa cukup. Mudah-mudahan kita terus berkembang dan terus melestarikan budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi? Luar biasa. Kita jadi semangat. Okta mau ini terus belajar apa mau mencoba belajar jadi penari? Iya, kayak mau ngeliatin lagi terus mau latihan lagi dikit deh. Tadi kayaknya sangat-sangat kurang ya. luar biasa. Terus kalau misalnya dari adik sendiri harapannya apa nih? Kamu masih muda, terus masih bakal terus nari Jaipong nggak nih? Coba, yang keras suaranya. Pastinya bakal terus nari. Membuat apa? Insya Allah pengen buat sanggar. Cita-citanya mulia. Kamu nari Jaipong doang atau nari yang lain juga? Tari kreasi juga ya. Oke, luar biasa banget yang pastinya. Satu lagi nih, semangat apa nih kamu mau bagi ke teman-teman? Buat teman-teman. Supaya yang seumuran kamu, yang juga suka nari tradisional, apa harapan kamu dan juga apa yang bisa kamu bagikan? Makin banyak yang suka kesenian, soalnya takut hampir punah. Oh, punah biar nggak punah ya. Dijaga sama teman-teman yang susah kamu lah ya pokoknya. Ya, jadi harus sama-sama terus mencintai dan juga harus menyemangati diri sendiri supaya akar budaya kita tidak tertinggal pun tidak kehilangan ya jadi dirinya. Kalau mau daftar bisa bagaimana? Bisa datang langsung ke Sekolah Mekar Arum yang ada di Cileunyi, Bandung. Bisa coba ulangi boleh lagi? Datang
bisa datang ke Sekolah Mekar Arum yang ada di Cilenyi, Bandung. Tapi ini nggak tertutup cuma buat anak-anak yang di Mekar Arum atau gimana, Teh? Kalau untuk nari. Buat, buat gabungnya, ke komunitasnya. Biasanya ini tingkatannya SMP dan SMA. Ada TK juga, Kak. Ada TK juga. Ada TK juga. Jadi TK juga ada belajar narinya juga. Buat umum juga boleh, Teh? Umum. Gimana? Iya, tingkatannya tuh sekolah kan ya. Oh, sekolah. Oke, luar biasa. Jadi buat kamu-kamu semuanya yang berada di kawasan Jawa Barat, khususnya di Cilenyi, bisa langsung ikutan dan juga datang ke Mekar Arum untuk bisa ikutan daftar dan juga ikutan belajar. Oke, kalau begitu Okta bisa langsung sana belajar. Ntar ikut ya, Teh. Apa ntar pas ini Teh Lapu, aku ikut ya, Teh. Oke, kalau begitu terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semuanya. Sukses. Dan tentunya buat pemirsa yang di rumah, tetap saksikan Kompas TV, khususnya di program Sapa Indonesia akhir pekan. Saya Andri Sinaga. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Silakan nari. Nari lagi. Kasang rumuhun dapaping pangarung-rung pangjaring berang peting sangkan eling awang uung mangkasurbul kukus ngelunka panggung.